Aduh, udah siang kayak gini. Dominik mana ya? Dominik, kira-kira udah keluar sekolah apa belum sih? Perasaan jam 12 udah pulang deh. Kok ini Dominik belum kelihatan juga? Apa Dominik udah pulang ya dianterin sama Mbak Amber? Wah, ada anak kecil tuh. Coba tanyain aja dulu deh. Halo, Dek. Dek, Ibu mau nanya. Dede, adenya ini kelas berapa ya? Oh iya Bu, saya kelas 1. Kenapa emangnya Bu? Jadi gini deh, anak saya kan baru kelas 1 juga kebetulan. Nah harusnya sih jam 12 udah pulang. Adanya kenal yang namanya Dominik kan? Oh Dominik, Dominik mah teman aku Bu. Dominik tadi tuh diantarin gitu sama mbak-mbak, katanya sih namanya Mbak Ambar, seingat aku sih gitu Bu. Oh ternyata dijemput Mbak Ambar toh. Oh ya sudah deh, kalau begitu makasih banyak ya deh, Ibu balik duluan. Oke Bu, sama-sama. Wah ternyata si Dominik dijemput sama Mbak Ambar. Mbak Ambar kenapa nggak bilang ke aku ya? Ya sudahlah, balik aja ke rumah. Ah akhirnya sampai juga di rumah ini. Kita lihat dulu ah. Ada apa aja nih barang berharga di rumah ini? Halo bos, gimana? Gimana, barang-barangnya sudah dapat? Sebentar bos, ini juga baru sampai di rumah. Saya cari-cari dulu lah barang berharganya. Udah bos, matiin aja dulu HP-nya. Ah si bos nih, baru juga sampai di tempat, udah nelpon-nelpon aja. Wah, apa itu? Ada laptop ternyata. Wah, kesempatan bagus ini buat ambil barang. Sebentarlah, cari barang lagi yang lain. Ini kemana coba orang-orang rumah ini? Pasti semua orang rumah di sini sibuk semua. Ini patung apa coba? Ih, emang ya orang kaya ngoleksinya aneh-aneh. Wah, ada barang apa aja lagi di sini ya? Tadi baru nemu laptop satu. Ini di sini cuma ada HP, bantal, sama dekor-dekor gak jelas. Kayaknya kebanyakan yang ngisi anak kecil kayaknya di rumah. Bingung. Masa di rumah ini cuma ada laptop doang? Aku yakin pasti orang ini nyembunyiin hartanya di tempat yang paling disembunyiin. Di mana ya kira-kira? Harusnya sih biasanya ada emas di sini. Coba tak lihat lemarinya. Ada nggak ya? Lah, surat tok. Lemari ini. Wah, file apa itu ya? Apa itu file penting? Coba dilihat dulu dah. Ya elah, nggak ada apa-apanya ini, kosong. Rumah apa ini coba? Masa rumah gak ada apa-apanya, cuma ada laptop doang. Ya udahlah, laptopnya aja yang aku bawa. Nanti bos marah-marah lagi kalau aku pulang gak bawa apa-apa. Aduh, aduh. Naas, naas, dapet rumah malah gak dapet apa-apa. Udah masuk sampai kayak gini cuma dapet laptop doang. Bikin capek-capek aja, udah masuk rumah ternyata yang didapet cuma laptop. Ya udahlah, bawa aja daripada bos makin marah-marah. Mainnya apa dibawa aja sekalian ya? Fokus, fokus, fokus. Saatnya kerja. Gimana cara bawa laptopnya ya? Kan aku bawa barang banyak ini. Yaudahlah, aku taruh dulu. Yaudahlah, aku taruh dulu HP-nya di meja. Nah, sekarang tinggal barang sasarannya aku ambil. Oke, laptop sudah beres saatnya. Oke, laptop sudah beres saatnya. Ciao. Bye-bye. Semoga kalian gak sadar ya kalau ada barangnya hilang. Hahaha. A few moments later. Akhirnya sampai juga di rumah.
Loh, gini sih. Amban udah pulang apa belum ya? Jangan-jangan Amban nih belum pulang sama Dominic. Kemana ini mereka keluyuran? Kok rumah berantakan kayak gini ya? Ini perasaan tadi keluar gak kayak gini barang-barangnya? Kok jadi berantakan gini semua? Jangan apa ada maling ya? Bisa iya siang-siang ada maling. Ya udahlah, tak cek dulu. Ya udahlah, aku coba cek dulu di kamar ada barang yang hilang nggak ya? Di sini sih aman ya, nggak ada yang hilang. Loh, kok Vela bisa ada di luar? Masa iya Vela jalan sendiri? Masa iya Vela jalan sendiri? Perasaan tadi udah aku kunci semua, udah aku tutup semua. Siapa ini ya? Ini beneran ada maling gak sih? Makin curiga ya. Tadi file udah tiba-tiba di luar, ini rumah berantakan. Pasti ada maling di rumah ini. Mana sih Amber, kok gak pulang-pulang? Ayo mbak, main lah. Baru aja nyampe dong, masa main lagi? Kamu kan baru pulang sekolah. Udah itu ditaruh dulu tasnya, nanti mami ngomel-ngomel loh. Ih, mbak gak asik. Udahlah, aku main sendiri. Ih, mami mana ya? Hei, kalian nih kemana aja? Tadi mami tuh habis jemput Dominic loh di sekolah. Ternyata udah dijemput kamu, Mbak. Iya bu, kan tadi ibu yang nyuruh sekalian. Tadi ibu nyuruh saya ke pasar, kalian aja saya jemput Dominic, bu. Emangnya kenapa? Ini Mbak, saya curiga kalau kamu... Kalau rumah ini tuh kayaknya habis kemalingan deh. Coba kamu cek dong di sebelah dapur atau di ruang tamu ada yang hilang nggak kira-kira barangnya? Hah? Masa iya bu maling siang-siang gini? Gak mungkin lah bu. Paling apa gitu? Itu tuh kucing. Itu kan kucing suka ya rese gitu bu. Suka petakilan. Ya udah kamu cek aja dulu. Siapa tahu emang beneran ada sesuatu yang hilang. Yo. Yaudah, Dominic, kamu ke atas aja dulu, beres-beres. Beres maksudnya tuh ganti baju dulu ya, Dominic. Iya deh, Mbak Ambar. Yaudah, Mam, aku ke atas dulu ya. Iya, aneh-aneh aja loh, tiap hari Mami nih. Masa kemarin Mami hilang ingatan, sekarang ngiranya ada maling. Siang-siang gini loh, gak mungkin ada maling. Iki... HP ini sopo iki? Sopo ya? Mami kan HP-nya gak kayak gini. Coba tak tanya Mami kali ya. Mam, ini aku nemu HP loh. Ini HP siapa ya? Ini Mami HP. Ini emangnya HP Mami? Wah, tuh kan. Itu tuh pasti HP-nya maling tadi ketinggalan, Bang. Bener kan? Coba kamu pegang aja dulu. Kalau misalnya orangnya itu balik lagi, fix itu dia malingnya, Bang. Loh, serius, Bu? Kok Amber jadi takut, Bu? Yaudah, Bu. Saya pegang aja dulu ya. Kalau misalnya orangnya itu balik lagi, Amber pites, Bu. Amber pites itu malingnya nanti. Yaudah. Kamu pegang aja. Ih, Mami takut. Mami gak mau pegang HP itu. Ini aneh-aneh aja sih, rumah ini makin aneh, ada-ada aja sih. Kalau beneran maling, Amber sebenarnya takut sih. Ya wis lah, Amber bawa apa ya, pentungan wae lah. Pentungan, cari pentungan. Hah, begitu aja kali ya, pakai sudip, biar mampus itu si maling. Nah, kalau kayak gini kan Amber kayaknya nggak takut kalau malingnya balik lagi. Awas aja ya maling, akan kekuin di sini. Ternyata HP aku ketinggalan di rumah itu. Waduh, harus cepet-cepet balik nih sebelum ada orangnya ke rumah. Ada orangnya ada apa enggak ya? Aku harus ngendep-ngendep nih biar nggak ketahuan. Semoga aja sih orangnya belum pada balik. Di mana ya? Tadi aku naruh HP-nya di mana ya?
Kamu maling kan? Ini. Saya pukul kamu. Saya pukul kamu ya. Ampun. Ampun, Mbak. Saya bukan maling, saya cuma ngambil HP itu. HP itu punya saya. Maling aku. Ini kamu cuma alasan aja kan? Emang HP kamu ketinggalan di sini? Kamu ngambil sesuatu apa coba? Ngaku. Enggak kok Mbak, saya enggak ngambil apa-apa. Beneran. Saya cuma mau ngambil HP itu ketinggalan. Tadi saya nyasar masuk ke sini, terus HP-nya ketinggalan deh. Mana ada tiba-tiba maling ketinggalan HP-nya di sini? Ini pasti kamu nyuri sesuatu kan? Enggak kok Mbak, beneran. Itu saya cuma mau ngambil HP saya doang. Please ya Mbak, ampunin. Saya cuma mau ngambil HP saya itu ketinggalan. Ya udahlah, nih saya juga nggak mau HP ini nih. Nanti saya kena getahnya lagi. Nih, ambil aja lah HP-nya. Gampang aja ditipu Mbaknya. Ya udah Mbak, maaf ya Mbak, saya tadi salah alamat kayaknya. Ya udah Mbak, saya pergi dulu. Maaf banget nih Mbak, soalnya tadi saya nggak tahu tiba-tiba dikirim alamatnya di sini, jadinya terus nggak fokus, HP-nya ketinggalan deh. Maaf ya Mbak, ya udah Mbak, saya pergi dulu. Aneh. Masa orang aku ketinggalan HP-nya? Ngakunya nyasar lagi. Gak mungkin kalau nyasar sampai masuk ke rumah. Apa beneran maling tadi ya? Apa dia cuma tadi ngeles aku? Ya udahlah. Ya wes, yang penting barangnya udah gak ada kan? Barangnya aman. Ya wes lah, yang penting barangnya gak ada kan? Gak ada yang hilang. Udahlah, laporan ke Mami dulu. Mami, Mi, tadi tuh ada orang aneh kesini. Sebenarnya tuh tadi ada HP yang ketinggalan gitu. Dia ngakunya tadi sih dia ngakunya nyasar gitu masuk ke rumah kita. Oh, masa iya nyasar sampai masuk ke rumah kita? Itu maling nggak sih Mbak? Enggak Bu, katanya sih nyasar terus tiba-tiba nggak fokus naruh HP-nya di meja. Ya udah saya kasih. Ya ampun Amber, kamu nih ya, astaga. Lah kenapa Bu? Kayaknya sih dia beneran jujur. Saya sih percaya orang itu. Astaga Mbak. Ya jangan gitu, lain kali diperiksa dulu. Ya Allah Mbak, untung aja kamu gak diapa-apain. Iya Bu, untungnya ya Bu. Terus gimana, barangnya ada yang hilang gak? Enggak sih Bu, saya cek kayaknya sih aman semua. Bener ya Mbak, awas aja kalau misalnya saya cek ternyata barangnya ada hilang, saya salahin kamu loh. Kok salahin saya sih Bu, salahin malingnya lah. Tapi sih tadi saya cek udah aman kok Bu, aman kok, beres. Oke Mbak, awas kalau hilang, saya ngimpi terus kamu Mbak. Hei, tenang aja Bu, tenang.